ceritain. Terus kamu pertama kali main di timnas nih, saya di Liga 3 Persisabang aja. Terus gimana main sama teman-teman di timnas awalnya? Nyangka gak sih bisa main? Gak nyangka, terkejut ya, orang tuanya terkejut dipanggil timnas, saya aja gak nyangka. Proses awal pemanggilan gimana? Dari agen. Tadi main di babak kedua, tapi gimana kompetisinya? Menurut saya baik, kawan-kawan pun baik, semua pun semangat mainnya. Ada kesulitan nggak? Kesulitan komunikasi ini kan baru pertama kan? Cuman adaptasi aja belum akrab, begitu akrab. Jadi ada komentar dari pelatih? Oh? Ada komentar nggak? Tadi bilang siapa yang dikasih? Nanti kalau ada klub suruh ingin coach Indra. Itu berapa lama bertemu? Kamu kan baru pertama kali di timnas. Berapa lama bertemu? Ini kan timnas 20 dipersiapkan untuk beberapa event, lumayan banyak lah event yang kamu merasa berat nggak sih, atau nggak merasa misalnya kan lumayan ketat ya, karena banyak yang bagus-bagus gitu, rasanya gimana? Rasanya harus semangat lagi, harus giat berlatih. Intinya harus semangat aja, jangan lesu, harus semangat. Ngerasain berat nggak sih program latihan yang jalan di timnas tuh sama yang di klub itu beda banget? Ya beda, lumayan berat. Lebih berat kan? Lebih berat. Karena beda di klub, beda latihannya, di sini pun beda latihannya. Target kamu pribadi apa sih buat Tadi saya masuk squad, bisa mengalahkan Indonesia. Ini kan kemarin Coach Indra sempat posting ya, katanya udah lama nggak ada putra Aceh masuk di timnas. Ada tanggapan dari masyarakat Aceh, mungkin ada yang nyampein ke orang tua kamu atau seperti apa? Tanggapan dari masyarakat Aceh terkejut aja, karena saya diam-diam kesini, nggak ribu-ribu. Oke, terima kasih. Sukses ya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.